Hello Vieters, selamat datang di YouTube Aerosuper Indonesia. Dan kalian bisa lihat langsung, ini adalah toko fisik kita aerosuper.id yang berada di BSD City. Alamatnya nanti di akhir video, jadi jangan sampai selesai nonton video ini, harus selesai ya. Yuk kita langsung lanjut, silakan. Jadi per awal tahun kemarin, 2024, kita akhirnya buka toko fisik setelah kita hampir 4 tahun berdiri. Sekarang kita punya toko yang kalian bisa kunjungin. Ini konsepnya experience store. Jadi kalian bisa nyobain produk-produk yang kalian mau beli. Either kalian nantinya akan beli online di marketplace kita, ada di Tokopedia, beli-beli Shopee, di website kita, atau kalian juga bisa check out dan beli langsung di toko kita ini. Kita mulai dari yang pertama. Ini ada rak pertama, ini adalah rak untuk perlengkapan pilot. Jadi kalian bisa lihat dari paling bawah ini ada logbook. Ini logbook original dari Jeppesen. Terus kemudian di atas ini adalah aksesoris headset. Jadi ada adapter-adapter untuk headset-headset yang digunakan terbang untuk para pilot. Kemudian di atas ini ada ASA Aviator Trip Flatback. Ini navbag atau flatback buat siswa-siswa flying school atau pilot-pilot general aviation yang pengen tas yang compact dipakainya buat terbang. Kita geser lagi ke sebelah sini. Di sini ada perlengkapan terbang lainnya. Dari yang pertama adalah ram mount, mounting buat iPad. Ini beberapa base holdernya. Kalian bisa lihat. Ini ada knee board untuk terbang flying school, biasanya siswa pilot terbang pakai knee board. Terus kemudian ini dia. Ini yang paling keren. Garmin D2 RX10. Ini jam aviation smartwatch yang di dalamnya tuh ada altimeter, heading, bisa GPS juga. Terus kalian bisa buat sport juga bisa sebetulnya, tapi fungsi utamanya adalah buat terbang. Ini bisa connect ke Garmin Pilot Apps, bisa connect juga ke Garmin portable GPS lainnya di pesawat kalian. Jadi kalian semua direct tuh pakai jam, bayangin aja. Geser lagi, ini Garmin GLO GPS portable receiver. Ini ada Garmin InReach Messenger satellite communicator. Jadi buat kalian yang terbang-terbang di daerah yang nggak terjangkau sinyal HP, kalian bisa pakai device ini dikonekin ke HP, kalian bisa ngabarin ayang. Ayangku nyampe nih, aku landing di tempat-tempat yang nggak kena sinyal. Ke bawah, ini ada iPad holder buat Airbus 320, bahannya akrilik, made in Indonesia ini. Ini ada Flightcom dari Jeppesen E6B. Dan ini ada life vest buat pilot yang biasa dipakai oleh pilot yang terbang di low altitude, yang harus ready terus, steady, life vest di badannya. Biasanya buat pilot heli yang offshore atau teman-teman yang terbang GA cross country, single engine dan lain-lain, yang harus pakai life vest, kita juga ready stock. Ini life vest ready stock, bisa dipakai. Ini TSO proof, certified life vestnya. Di bawah ada plotter, jadi banyak display-display. Terus kemudian geser lagi ke rak kedua, ini ada kumpulan flight bag. Flight bag, ini adalah flight bag dari Travel Pro. Ini ada Travel Pro Multipurpose, Travel Pro Deluxe Tote, dan Jeppesen Student Pilot Bag. Ya, kita geser ke depan, tadi sampai lupa, ke depan tuh sampai kelewat. Produk terkeren kita yang paling laris juga. Ini adalah koper-koper kita yang paling laris juga. Yang paling utama ini adalah Aerocos Pro Crew E-Way yang sempat kalian nonton di YouTube pasti. Pasti minggu lalu atau dua minggu sebelumnya, sebelum video ini tayang, kalian udah pernah lihat review dari Travel Pro. Ini barangnya, ready stock di kantor kita, stoknya banyak, paling laris. Sebelahnya ada Jeppesen Aviator, yang lawannya AC Aviator tadi, tapi ini di kualitasnya lebih bagus. Ini ada crew gear, briefcase yang kaku, yang biasa buat tas tambahan, tambahin jiuk gini, buat pilot-pilot yang ngeron jauh. Ini di sebelahnya ada Travel Pro horizontal overnighter. Ini lawannya Travel Pro tuh, lebih keren. Enggak lebih keren. Lawannya Aerocos nih. Sama kualitasnya, cuman beda desain aja dia. Terus kemudian di sebelah sini kalian bisa lihat kumpulan produk-produk simulator device dari Thrustmaster. Yang kalau kalian pernah nonton video kita yang pernah kita nge-review Thrustmaster, kita bilang bahwa kita adalah official retailer Thrustmaster Indonesia, itu betul. Di toko ini juga kita ada display-nya. Jadi buat teman-teman F-Geek, Aviation Enthusiast,
yang mau main simulator daerah BSD dan sekitarnya, mau lihat produknya cobain, silakan cobain di sini. Ada displaynya, ada produk contohnya juga ada. Ini ada T16000M, joystick, rudder, dan throttle. Ini yang joysticknya doang. Ini TCA Quadrant Boeing. Ini yang paling laris nih, Airbus Edition. Ini yang Captain Pack, ada lagi yang First Officer ya. Ini yang lengkap, ini Hota Suharto. Lihat, buat yang senang terbang DCS misalkan gitu ya, atau flight simulator tapi yang military aircraft, single fighter gitu, keren banget. Ini dia, yang paling gede, TCA Boeing Yoke Pack. Ini buat para penggemar Boeing ini. Ini 1:1. Geser lagi, kemana lu? Ada simulator, ada headset. Kita coba simulator dulu ya. Ini adalah simulator Cessna 172 atau 182 yang kita bikin sendiri. 80% lah kita bisa bilang. Walaupun ada beberapa produk yang nggak kita bikin sendiri. Kayak honeycomb dan rudernya dan GPS-nya ini kita beli dari luar. Terus kemudian sisanya kita bikin sendiri. Ini instrumen semua bekerja dan akan sinkron dengan Flight Simulator 2020. Ini knob-knobnya bisa dipakai semuanya. Terus kemudian ini switch-switchnya ini persis kayak Cessna. Buat teman-teman mungkin yang pernah terbang Cessna pasti nyadar banget bahwa ini persis. Ini kuncinya buat yang belum tahu, belum pernah terbang pesawat Cessna, ini kuncinya. Ini master switch-nya, ini tombol-tombol lampu dan lain-lainnya. Ini masternya, ini landing gear switch-nya. Ini throttle-nya, propeller dan mixer. Persis banget kayak pesawat aslinya. Kalau kalian lihat di Google yang belum pernah terbang Cessna, coba kalian bandingin, pasti mirip. Ini flap-nya dan ini trim wheel-nya. Jadi ini kita buat tujuannya, nanti ada mereknya. Mereknya belum bisa kita sebut. Nanti akan muncul, kita akan publish mereknya khusus simulator ini. Ini buat teman-teman yang mau punya simulator di rumah, yang betul-betul simulator advance, hampir 1:1, kayak simulator pesawat aslinya, tapi dengan harga yang affordable dan dibuat di sini langsung. Gitu, nanti kontak langsung oleh tim kita. Terus kemudian di sini juga ada display, ini headset gaming dari Thrustmaster juga. Dan ini PC-nya kalau kalian mau, kalau kalian mau punya setup simulator sendiri dan ada request spesifik tertentu, kalian jangan lupa kontak kita. Kita akan ngasih saran, advice, dan harga yang menarik buat teman-teman yang mau konsultasi sama kita terkait setup simulator di rumahnya. Kita lanjut ke headset kali ya. Ini di sini juga ada display headset yang kalian bisa langsung cobain. Jadi ini ada Telec Airman 750. Ini ada UFQ L1. Ini ada David Clark Pro 2 pasif single ear single side, ini David Clark. Kemudian ini ada UFQ P28 pasif yang buat flying school biasanya atau buat terbang-terbang pesawat light aircraft. Juga bisa, kalian bisa cobain headsetnya di sini. Biasanya kan kalian beli headset nggak pernah cobain tuh, cocoknya pakai yang mana sih gitu kan. Di sini kalian bisa cobain, rasain suaranya juga pakai headset tester yang ada di sini. Dan ini headset testernya made in Indonesia juga, kita bikin sendiri. Ini buat ngetes headset yang ada di sini. Gitu, kita geser lagi yuk. Sekarang geser ke spare part pesawat. Karena kita juga bukan jualan pilot supply aja, kita juga jualan aircraft spare part. Kita udah beberapa kali supply ke beberapa operator penerbangan, 135, charter flight, dan beberapa flying school atau flying club kita pernah supply juga. Memang kita jual spare part juga. Ini display beberapa consumable part, ada oil filter di atas ini, terus di sini ada dipstick untuk ngecek kedalaman fuel, seberapa banyak fuel yang ada di tank. Terus ini ada apa sebutannya, corong ya, corong bensin. Ini fuel drainer, ini filter, pneumatic filter buat engine Cessna. Ini ada jack, power jack untuk mencharge aki. Ini ada ban pesawat, ini ban pesawat Cessna 172 merek Goodyear Flight Special 2. Oh, gedenya segini. Kalau kalian pernah ngebayangin ban pesawat segede apa sih? Ini ban pesawat segede gini. Kalau untuk pesawat latih Cessna 172. Gitu. Jadi di sini display betul-betul lengkap, kalian bisa cobain dan lihat semuanya. Jadi buat kalian jangan lupa datang ke toko kita yang lokasinya ada di Ruko West Park
Blok A nomor 9 BSD City, Kecamatan Pagedangan, atau kalian bisa langsung Google Maps rsp.id pasti langsung ada. Kita tunggu kedatangannya, dan jangan lupa setiap kalian datang ke sini pasti kalian akan dapat diskon, diskon khusus toko. Jadi di sini banyak macam-macam diskonnya. Jadi selain diskon di website ataupun marketplace, di sini akan banyak diskon dan hadiah dan games-games lainnya buat kalian yang datang langsung ke toko. Jangan lupa. Kita tunggu kedatangannya di toko kita.